di Blitar ini sudah tidak asing lagi yang namanya kesenian jaranan. Itu sudah mengakar dan merakyat ke seluruh wilayah masyarakat Blitar, di hati masyarakat Blitar. Karena dalam pola geraknya si penari barongan ini adalah menirukan gerak-gerak hewan kucing. Tidak sekedar itu saja, bahwa barongan kucingan ini berkembang. Oleh sebab itu di Blitar ini ada barongan semi, kemudian ada barongan soto. Nah, sekarang sudah dikembangkan itu adalah barongan soto di Kota Blitar. Barongan kucingan yang dikemas dadanya diberi soto. Nah, ini menjadi yang diharapkan, ini nanti menjadi ikon, yang menjadi ikon Kota Blitar. Pertarungan Kota Blitar atas rekor pagelaran tari jenis barongan secara bergilir oleh grup terbanyak 64 grup. Jakarta 29 April 2023 tertanda tangan Ketua Umum MUI Prof. Dr. Jaya Suprana dengan bangga kami menganugerahkan piagam penghargaan ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.